Bintang Argentina Lionel Messi berbicara tentang kemungkinan mengangkat gelar baru bersama tim nasional. Messi tak main-main di Piala Dunia kali ini. Menghadapi Italia di Stadion Wembley, Lionel Messi berbicara akan melakukan yang terbaik untuk negaranya. Dia menyoroti pentingnya pertandingan ini melawan juara Euro 2021. Namun ada hal menarik dalam training center timnas Argentina, di mana dirinya didewakan di tim nasional Argentina. Terlihat saat dirinya sedang menjagling bola, semua pemain Argentina melihatnya dan tak ada yang berani mengganggu Lionel Messi. Semua pemain hanya terdiam melihat skill dewa dari Messi saat menjagling bola dengan sangat tenang. Memang maskot timnas Argentina adalah Lionel Messi. Banyak pemain yang mengaguminya bahkan mengidolakan pemain Paris Saint-Germain itu. Walaupun permainannya belum maksimal di PSG, namun banyak pemain Argentina yang percaya bahwa Messi akan membawa kejayaan kembali timnas Argentina. Menghadapi Italia tentunya bukan hal yang mudah, namun Lionel Messi optimis akan membawa kemenangan yang berarti bagi warga Argentina. Jadi, menurut kalian, apakah setuju jika Lionel Messi adalah maskot dari timnas Argentina? Jika kalian punya pendapat lain, berikan komentarmu ya.